Maksudnya pendidikan itu boleh menyamaratakan. Dalam dewan ini, pada saat dan ketika ini, kita ada seorang anak Perdana Menteri yang sedang duduk dan menulis di sebelah ayahnya, bekas Perdana Menteri. Dan dalam dewan ini, yang sedang bercakap ialah anak seorang penoreh getah. Saya juga anak seorang penoreh getah sebagaimana Perdana Menteri. Jadi semua perkara-perkara ini, antara puncanya ialah pendidikan. Pendidikan tinggi akan menyebabkan kita boleh mencapai cita-cita yang tinggi. Dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, saya ingin mengesyorkan supaya kita tumpukan benar-benar tentang pendidikan ini supaya akhirnya anak-anak kita boleh hidup dengan lebih baik. Sebagaimana disebut sebagai pendidikan itu membawa apa yang disebut sebagai social mobility menegak. Dia bukan mobility sosial mendatar, dan kerana pendidikan boleh menghapuskan kemiskinan dalam satu generasi. Daripada anak penoreh getah boleh menjadi Perdana Menteri, begitulah contoh-contoh yang lain. Perekayasaan sosial ataupun social re-engineering ini perlu terus dilakukan oleh kerajaan bagi memastikan kita boleh mengatasi kemiskinan. Kemiskinan ini tidak boleh diatasi dengan hanya memberi ikan. Tetapi kemiskinan boleh diatasi dengan mengajar mencari ikan. Bukan dengan cara mengail sahaja, tetapi dengan menjala, dengan pergi ke laut dalam. Itu peribahasanya. Seterusnya, apa yang saya ingin timbulkan di sini ialah mengenai keciciran. Sila. Jirlun. Terima kasih yang Tuan Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pontian. Saya ingin bertanya, adakah Yang Berhormat Pontian setuju bahawa dalam dasar pendidikan kita ini, walaupun kita tekankan soal mendapat ilmu pengetahuan, tetapi tak kurang pentingnya juga ialah untuk mengajar nilai-nilai murni. Ya, apa juga mata pelajaran yang kita ajar, ada banyak peluang untuk kita terapkan nilai-nilai murni supaya kita boleh tolak amalan-amalan yang tak baik seperti rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan dan sebagainya. Saya bersetuju 100% apa yang disebut. Boleh pada pentas sikit lagi, saya nak menyokong. Sabar. Pandangan Pontian itu sangat baik. Saya nak menyokong. Sabar, tolong duduk. Satu-satu dulu. Pada untar, sabar. Ya, Bapak, tolong. Sama, soalan yang sama juga kalau boleh. Soalan sama tak payah tanya. Dah, saya. Jawab, tolong. Silakan Pontian. Setuju apa yang disebut oleh Jirlun tadi. Saya pernah hadir beberapa kursus di Biro Tata Negara, Jabatan Perdana Menteri, di Kem Langkawi, di beberapa kem yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Langkawi pada ketika itu. Beliau pada ketika itu Yang Amat Berhormat Kubang Pasu. Dan perkara yang masih ingat sampai sekarang, apa yang disebut oleh Yang Berhormat Langkawi, beliau menyebut jatuh bangun, gagal jaya satu negara, satu bangsa bergantung pada nilai-nilai yang diamal oleh negara bangsa itu. Jika nilai yang diamal itu ialah seperti bersih, cekap, amanah dan nilai-nilai yang murni seperti gigih dan tekun, maka negara bangsa itu akan jadi negara bangsa yang maju. Jadi saya setuju.